Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya. Jadi hari ini aku mau mengerjakan tugas Good Habit yang aku dapat keislaman. Nah, kali ini aku keislamannya akan menjelaskan makna dari Asmaul Husna Al-Ghafur dan Al-Muqtadir. Al-Ghafur artinya dia menutup dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Allah Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan, lebih luas dari seluruh dosa manusia. Allah akan mengampuni siapa saja yang memohon ampunan kepadanya. Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada Quran surat Yasin ayat 83 surat ke-36 yang artinya adalah sesungguhnya urusannya apabila dia dihendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya jadilah maka jadilah sesuatu itu. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.